Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel ni, channel yang akan menceritakan kepada anda maksud-maksud di sebalik lorak Kedah. Jadikan channel ini sebagai kamus untuk anda mempelajari lorak-lorak Kedah. Jom kita tengok lorak apa pula hari ini kita akan kongsi dengan anda semua. Disebabkan video yang lepas, saya dah buka ruangan komen untuk anda tanya apa itu maksud-maksud di sebalik lorak Kedah. Jadi hari ini saya tertarik dengan satu perkataan itu, iaitu ni daripada Faizul Helmi kita tengok dia punya komen lah. Kawan aku selalu cakap habak. Apa maksud tu habak. Okey, kita akan menceritakan apa itu maksud habak. Maksud habak ni adalah bagi tahu. Okey, orang belah-belah Kedah ni, orang depa tak cakap, "Wei, hang bagi tahu aku ni siap." Ah, depa tak ada. Depa semua habak. "Wei, habak mai aku." "Habak mai aku." Contoh, "Wei, hang makan tau mana? Habak mai aku sedap sangat." Contoh, habak tu adalah bagi tahu. Jadinya, maksud di sebalik habak ni, dari mana asal-usul perkataan habak tu? Okey. Perkataan habak ni sebenarnya dia berasal daripada perkataan kabar. Ada mesti ada hangpa yang macam betul juga mesti ada hangpa yang akan rasa macam tu kan. Okey, perkataan habak daripada lorak belah utara ataupun belah Kedah ni dia berasal daripada kabar. Habak ni pula dia ada satu lagi yang hampir-hampir sama dengan dia, iaitu cerita ataupun orang belah Kedah panggil cerita. Mesti anda pernah dengar kan, kalau orang-orang kawan-kawan belah utara dia pernah tanya anda, "Wei, habak main kat aku? Wei, cerita main kat aku?" Jadi dua benda ni ada perbezaan, habak dengan cerita. Okey, habak ni dia untuk kita nak memberitahu seseorang perkara yang pendek ya. Contoh kan, "Habak main kat aku kedai mana hang makan?" Maksudnya dia nak jawapan yang pendek. Jadi kita pun jawab, kedai contoh kedai nasi lemak tu. Okey, macam tu. Beza dengan cerita pula ataupun cerita. Kalau kawan-kawan anda sebelah utara suruh anda sebagai contoh, "Wei, hang cerita sat aku, hang makan kat mana?" Jadi cerita ni dia lain sikit pada habak. Habak ni dia nak jawapan yang pendek. Kalau cerita ni, jawapan tu dia akan jadi panjang. Jadi cerita ni contoh, "Wei, hang cerita sat, hang makan kat mana?" Jadi bila anda semua suruh dia cerita, jadi dia punya jawapan tu akan jadi panjang. Sebagai contoh dia akan cerita, cerita ni dia membawa kepada satu jalan cerita lah. Ini kalau daripada dari segi lorak-lorak belah Kedah ataupun utara. Okey, maksud asal-usul perkataan habak tu. Habak ni adalah bagi tahu dan dia diadaptasi daripada perkataan khabar. Habak. "Hang apa habak? Hang apa habak? Hang apa? Kamu apa khabar?" Itu maksud habak. Okey, berbeza dengan cerita. Anda kena beza dengan dua ni ya. Habak dengan cerita. Ingatlah, habak ni seseorang tu dia nak jawapan yang pendek, dan cerita ni pula seseorang tu nak jawapan yang panjang lah. Jadi itu saja untuk perkongsian kita hari ini. Kalau anda ada apa-apa lagi perkataan Kedah yang anda rasa keliru, contoh dengan kawan-kawan anda sebelah utara kan, apa maksud ni? Apa maksud ni? Jadi anda boleh tulis kat ruangan komen, saya akan ceritakan kepada anda. Dan kalau anda rasa video ni bermanfaat, boleh kongsi kepada rakan-rakan anda. Sekian, terima kasih.